terhadap pengguna jalan, yang mana kita bahkan bisa mendengar dan melihat setiap hari banyak korban kecelakaan itu yang meninggal dunia. Untuk itu kita membuat kegiatan seperti ini, intinya untuk mengajak masyarakat itu untuk lebih peduli dalam tertib berlalu lintas. Terus tingkat angka kecelakaan sendiri yang dikaitkan dengan pengaturan ini? Karena sekarang tingkat fatal kecelakaan laka lantas seperti meninggal dunia itu cukup banyak dan cukup tinggi. Setiap harinya kita di Padang Pareman juga sering terjadi kecelakaan. Untuk itu ini adalah salah satu kegiatan untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Padang Pariaman. Pocong dan kuntilanak ini kita ibaratkan sebagai contoh korban yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Kemudian dia timbul penyesalan sehingga dia mencoba untuk merubah situasi dengan melakukan pengaturan lalu lintas.